Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait kasus pengungkapan kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri. Polri berhasil menangkap 5 orang sindikat terkait kasus TPPO dengan modus pekerja migran Indonesia non-prosedural jaringan Timur Tengah Abu Dhabi. Sindikat ini telah memulai aksinya sejak tahun 2006. Sampai saat ini, terdapat 14.400 orang pekerja migran Indonesia yang telah diberangkatkan ke Abu Dhabi. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu sejumlah tiket, beberapa paspor, sejumlah telepon genggam dan berkas data diri dari para korban seperti fotokopi kartu identitas dan KK. Mereka beroperasi dengan berkedokan suatu perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Dan mereka sudah beroperasi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Mereka mendirikan suatu PT yang saya ambil inisialnya saja, PT AIM. Ya. Dan dari operasionalisasi PT tersebut, mereka sudah memberangkatkan warga negara atau pekerja migran sejumlah 14.400 orang penduduk. Ini jumlah yang cukup bombastis ya. Dari Jakarta, Aulia Isan, Tribrata TV. Salam Tribrata.